Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Global 1 Channel. Teman-teman, kita akan mereview sepeda listrik atau skuter listrik dari Exotic dengan tipe ETHB320. Skuter ini harganya 3.300 ya. Jadi lumayan kuat juga, dan di sini tuh bisa dipakai berdua seperti ini atau bertiga. Nah, untuk depannya kalian bisa lihat dia menggunakan shock breaker 2 kanan kiri seperti ini, dan kelihatan kokoh banget. Ada selebornya juga berwarna kuning sesuai dengan warna dari bodinya. Untuk bannya kurang lebih 10 in ya yang dipakai di sini, dia sudah tubeless juga. Kemudian di belakang juga sama 10 in, dan ada skoknya di kanan kirinya seperti ini ya. Di bagian belakang ini ada boncengan juga, ada bagian perlindungan biar anak-anak tidak jatuh. Terus kemudian ada tulisan Exotic di bagian bawah dari selebornya. Nah, ini tuh ada sandaran untuk di pinggir atau standar pinggir ya seperti ini, ada karetnya juga. Di sini nggak ada standar tengah ya, cuman ada standar pinggir seperti ini. Dan di bagian depan, di bagian depannya sebenarnya ada keranjang, cuman dicopot ya, jadi seperti ini. Ada bel, kemudian ada 3 mode speed di sini guys. Nah, untuk baterainya sendiri dia menggunakan baterai 36 volt dengan 12 AH, kemudian motor powernya adalah 48 volt dengan 350 watt. Kecepatannya bisa mencapai 25 sampai 30 km per jamnya. Di sini tuh ada 3 speed riding mode. Yang pertama ada Eco, ada Normal, dan Sprut. Kalau Eco dia itu lembut banget, kemudian Normal, ada Sprut. Sprut ini dia lebih ke responsif banget ya. Kalau dipetot sedikit dia langsung nyut gitu guys ya. Jadi lebih responsif ya seperti itu. Nah, kalau untuk jarak tempuhnya sendiri bisa mencapai 35 km dengan 2 jam sekali charge ya. Buat teman-teman yang punya usaha persewaan seperti ini cocok banget, karena dengan sekali charge kurang lebih 2-3 jam ini bisa menempuh 35 sampai 37 km. Ya lumayan lama sih kalau dipakai persewaan sini, bisa berkali-kali ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berminat, nanti saya tuliskan link pembelian di kolom deskripsi ya, tinggal klik aja. Kalian bisa beli di Shopee dengan harga Rp3.300.000, nanti dikirim melalui JNE Trucking ya teman-teman, atau lewat kargo biar tidak terlalu berat di ongkir. Nah seperti ini bisa dipakai di komplek rumahan, kemudian dipakai di persewaan seperti ini ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Way back a year ago.